Aku hanya manusia biasa. Aku dilahirkan dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Tergabung dalam keluarga yang sederhana. Tinggal di kota ini. Kota multi etnis yang memiliki beragam budaya. Kota dengan kepadatan penduduk sekitar 2 juta jiwa ini, di sini terlihat oleh mata warna kulit yang beraneka ragam, warna mata yang indah, bahasa yang beragam, dan kota ini terkenal dengan logat Medan yang tak kalah hebat dari aksen lainnya. Ada banyak hal yang bisa kulihat di sekitarku. Kadang-kadang, hal itu bisa membuatku tertawa. Lalu, ada pula yang membuatku terheran-heran. Aku heran dengan mereka yang merasa sempurna. Sempurna dengan hal yang menurutku tidak perlu. Seperti mereka menjual apa yang seharusnya ada pada mereka, pada dunia yang lebih sempurna lagi. Medan mulai diserang dengan budaya-budaya urban yang dapat kita lihat langsung secara nyata di kota ini. Dan kota ini hampir saja kehilangan identitasnya secara perlahan-lahan. Generasi seakan tidak peduli dengan tradisinya dan tak punya jiwa itu lagi. Tidak pernah membayangkan untuk menjadi mereka. Ya, aku tahu hal itu pasti menyenangkan. Melihat dunia dari sisi yang berbeda akan menjadi pengalaman yang baru untukku. Bahkan jika seseorang memberikanku uang dan menukarkannya dengan kehidupanku, aku tidak akan pernah menukarnya. Orang biasa sepertiku sekarang semakin sedikit. Jika aku tidak bertahan, maka aku akan meninggalkan tradisi. Dan sebuah kota akan hancur tanpa sebuah tradisi. Maka dari itu, aku akan menjaganya sepenuh hati.